jembatan Lauri pada ruas Gunung Sitoli di sisi video ini, dan Teluk Dalam di sisi seberang sana. Merupakan jembatan rangka ini, jembatan bagian operitnya mengalami penurunan jembatan setelah bagian operit. Kondisi bangunan atas lantai aspal sudah terkelupas, saluran drainase tidak berfungsi, rangka masih baik. Kondisi aliran sungai di sisi abutmen di sisi Gunung Sitoli di hulu banyak membawa sampah. Ini nampak abutmen pada sisi Teluk Dalam sudah terjungkit, nampak dari sini sudah terjungkit. Ya, jembatan dilihat dari sisi Teluk Dalam. Jembatan ini ada di daerah tikungan.